Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono buka suara. Mengapa pembangunan IKN Nusantara terhambat? Menurut Basuki ada kendala cuaca yakni hujan dalam satu bulan terakhir. Menurut Basuki, hujan yang terus turun menimbulkan kemacetan di kota Nusantara dan sekitarnya. Karena akses jalan ke IKN masih banyak yang berupa tanah dan lumpur. Basuki mengatakan pekerjaan pembangunan difokuskan pada malam hari agar tak mengganggu lalu lintas, namun kenyataannya kemacetan tak terhindarkan. Di sisi lain, Basuki menyatakan sarana dan prasarana di ibu kota Nusantara sudah siap bulan ini. Masalahnya di sana hanya satu, hujan. Kalau bulan kemarin dari 30 hari itu 8 hari yang... Bukan, 8 hari yang terang. Lebihnya hujan. Sekarang kita ngaspal pun kita pakai benda. Kita pakai apa? Upaya-upaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.